Rakor yang kita laksanakan hari ini merupakan tindak lanjut dari agenda yang dilaksanakan di Hotel Kapuas Pilis. Di mana agendanya pada saat itu adalah rencana BNPB dari Jakarta untuk membentuk tim dalam rangka perbantuan dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat. Di mana tim yang akan dibentuk nanti berupa Satgas itu terdiri dari TNI, kemudian Polri, kemudian BPBD, kemudian masyarakat yang ada di desa, masing-masing desa yang masuk kategori desa prioritas yang menjadi sasaran Satgas nantinya. Jumlahnya itu 1.521 totalnya, TNI, Polri, kemudian BPBD dan masyarakat. Polri berapa, Pak? 200 berapa? 200. Kalau untuk Polri sendiri itu 205. Dari mana saja yang bertanya, Pak? Akan kami sesuaikan dengan operasi yang akan digelar nanti. Misalnya di Kabupaten Mempawa, maka personil dari Polres Mempawa yang akan kita berdayakan untuk bergabung di dalam Satgas itu. Ada himbauan dari Kapolri nih, Pak, mungkin untuk lahannya seperti apa? Ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan secara berulang-ulang baik oleh Polda, kemudian oleh Pemprov maupun oleh Kodam, bahwa pembakaran lahan itu kan termasuk kategori melanggar hukum. Ada sanksi pidananya. Ada juga sanksi dendanya. Artinya saya menghimbau kepada masyarakat, kita hentikan kegiatan membakar lahan, ya. Bisa kita gunakan dengan metode-metode yang lain untuk bercocok tanam di wilayah Kalimantan. Tahun kemarin berapa warga yang ditahan, Pak, karena membakar lahan, Pak? Seingat saya kemarin ada sekitar 19 orang yang dilakukan proses penegakan hukum. Sampai sejauh mana prosesnya, Pak? Itu sebagian besar sudah di proses persidangan. Pak, kalau untuk korporasi sendiri, Pak, mungkin penekanan dari aparat hukum untuk korporasi ini, Pak, seperti apa? Ya, artinya tidak ada perlakuan yang berbeda, ya. Antara korporasi, antara masyarakat, sepanjang bisa kita buktikan ada pembakaran, maka proses hukum harus dijalankan. Oke? Siap. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.